Pemirsa, polisi terus menyelidiki identitas dua terduga pelaku bom di Terminal Kampung Melayu. Salah satunya menggeledah rumah milik INS di Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. INS dikenal sebagai pedagang minuman dan telah 2 tahun tinggal. Ya, pasca ledakan bom di Kampung Melayu, sejumlah warga mendatangi lokasi sembari melakukan tabur bunga. Aksi ini merupakan bentuk bela sungkawa terhadap korban yang tewas akibat bom bunuh diri. Pemirsa, beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan kasus pesta gay di The Wild One, The Kelapa Gading, Jakarta Barat. Ya, sejumlah temuan kasus penyimpangan orientasi seks memang semakin meresahkan. Bagaimana kronologi penggerebekan pesta gay ini dan bagaimana pengembangan kasusnya? Si Bercantik On Location akan mengulasnya kasus ini untuk Anda.